Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review Vario 120 ya. Langsung ke lampunya. Lampunya ini dia sudah LED. Ini lampu dekatnya nyala ya, agak terang. Lampu jauhnya ini alis ini ya, DRL nya lampu senjanya. Ini juga lampu sein. Ini ada stiker Honda ya. Dan juga di sini ada emblem Vario-nya. Itu juga nih ada dia dapat idling start stop. Ini ada PGM AFI fuel injection. Kita langsung ke ininya. Bagasinya. Bagasinya ini dia luas banget ini. Enak jadinya kalau naruh barang sesuatu. Dan juga nih tangkinya. Ini tangkinya ya. Ada hook-nya juga. Kita langsung ke speedo-nya. Kuncinya dulu deh. Kuncinya ini ya. Seperti biasa kayak Honda Bigma Scoopy ya, kebanyakan kunci kayak gini. Kita langsung ke speedo-nya. Speedo ini dia warna orange. Di sini dia kilometernya sudah 100.056.772 km. Dan juga ini ada tangki bensinnya secara digital, bukan jarum gitu. Dia ada emblem Honda sini, belum ada trip ya, tombol trip. Ini juga ada lampu ini ya, jauh. Cek engine. Ya nih cek engine. Ada suhu mesinnya ini. Dan juga nih ada indikator idling start stop nih. Dan ini ada lampu sein kiri kanan. Dari sini ada lampu sein. Son. Dan juga ada nyalain lampu jauh dan dekat. Dan sama di sini ada idling stopnya ya. Ini buat starter. Kita langsung ke belakangnya saja. Dan di sini dia ada skate stand switch. Dia kalau di gini ini, dia mesinnya mati. Dulu motor Suzuki juga ada sih. Nah ini nih, dia pakai teknologi ESP, handset smart power, teknologi dari Honda. Ini fairnya cuma dash aku di bagian kiri, dia belum shock 2 ya. Rem belakang sini dia masih promo biasa. Ini desain dari belakangnya. Dan ini kondisinya lah ya, dia lampunya ini udah rusak nih. Sini masih nyala sih, ini udah rusak nih. Ini ada lampu buat ini ya, plat nomor. Di sini ada knalpot. Untuk ban di sini dia profil bannya 46 inci. Dan ini udah diganti bannya nih. Nih rem depannya cakram. Nih cakram ya nih. Di sini ada sistem kombi brake-nya. Dia kalau di rem depan menerima kan dia bekerja sama. Dia saling sama-sama rem gitu. Nah, kalau bagian sini nih ya, dia sini banyak karbon nih. Sini dan bagian sini juga nih karbon. Ini keluaran tahun 2018 ya. Harganya saya nggak tahu ya. Ntar cek aja di bekasnya. Dan ini juga ada rem. Kalau rem bisa ditahan, kalau nanjak dia
ada Braxton ini. Sekarang kita nyalain mesinnya. Nah, kayak gitu nih. Halus ya. Nah nih, mesinnya halus ya. Teknologi ESP memang halus. Oke. Terima kasih dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.